terbuka. Oke, kita dengan fan Armed Forces FC. Bang, nama bang? Nama saya Zailani. Zailani, okey bang. Okey tak puas hati dengan ATM hari ni? Puas hati lah untuk permainan, tengok dan dapat juga lah menjaringkan gol untuk mendapatkan satu mata lah untuk perlawanan pada petang ni. Okey. Tapi tak, ni macam proper sangat kan? Tadi dia jirik-jirik lah macam. Masa tak ada kamera. Dia macam, okay, tadi apa yang marah sangat bang? Marahlah, coach tu. Macam tunjuk perasaan sangat. Kau kalau polo sangat, suruh datang belah sini nak tengok. Kita boleh bagi dia sikit, bagi dia kenal sikit. Macam mana penyokong ATM. Jangan nak mental sangat. Player main setengah nyawa kat tengah padang tu. Jangan nak malah tak ketahuan hala juga kat dia. Okey bang, faham. Tadi satu kita nampak abang macam marah-marah banyak kali, kenapa bang? Marah-marah pun spoil jugalah buat last kerja. Okay, come on. Okay. Last man terbaik. Last man memang terbaiklah buat masa ni. Ada masa dia bukan nak katilah sentiasa game terbaik. Rambut belah topi kan, tapi isteri yang sikat pun itulah. Lagi satu yang saya marah kat ref tu, nampak sangat bola terlalu banyak dengan advantage lah. Patut dia boleh bagi kad, tak bagi kad. Banyak sangat advantage. Kalau boleh kena buat perubahan lah. Okey bang, abang rasa tadi Sains FC boleh menang tak patutnya? Walaupun abang fan ATM, saya tanyakan lah. Tengok, boleh. Kalau tengok cara permainan Sains FC pun memang saya respect lah. Permainan yang laju kan. Dengan player-player pun daripada player negeri ada 3-4 orang juga lah. Alif, lagi Pindu Azizul kan. Dengan keeper dia memang baik lah. So ni saya dapat tahu abang nak pergi STL kan ni? Ya, yeah, STL. Sepak takraw league. Saya memang penyokong setia ATM. Nampak? Sama dengan brother saya tu. Nampak? Sukan negara ni dilayan. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Jumpa lagi insyaAllah. Marga Rafiq, macam mana ni? Game boleh game seri satu sama. Jadi apa perasaan ni semua ni? Kita tahulah ATM pun satu basukan yang bagus juga. Kita pun sedar player diorang pun ada yang player pengalaman kan. Jadi hari ni tak memihak kepada kita. Tapi insyaAllah next game lawan hari ni kita akan buat lagi. Buat the best untuk warga Sain. Skor gol agak baik. Ceritakan sikit gol tadi. Gol tadi saya daripada awalan tu saya dah nampak dah goalkeeper dia banyak kali keluar daripada box tu. Okay. So saya memang ada cakap juga dengan kawan-kawan saya macam tengok keeper tu, saya kata kita cubalah daripada jauh. Sekali alhamdulillah masuk kan. Rezeki saya hari ni. Memang bajet lah, bukan amkong lah. Memang bajet. Bola bajet. Okey. Tapi rezeki lah Tuhan bagi. Alhamdulillah. Okey, last question lah Rafiq. Kita pun tahu Sains tengah cuba mengejar slot ke Piala Malaysia. Betul. Tapi dah drop points ni mungkin menyukarkan sedikit lah peluang kan? Betul. Jadi macam mana tu? Mampukah? Masih mampukah? Ataupun macam mana peluang Sains untuk kejar slot tu lagi? Kita punya orang kata objektif masih lagi sama. Kita masih lagi kejar untuk main Piala Malaysia. Saya rasa lawan hari ni kita akan bagi lebih lagi daripada hari ni. Kita akan bagi bukan 100% tapi kita akan bagi 200%. Untuk satu, dua, tiga, Sains. Okey, dengan kita sekarang Kapten Pasukan Armed Forces iaitu Vanessa Alfi, bekas pemain kebangsaan juga. Okey, Kapten, boleh bagi pandangan sikit tak, komen ke perlawanan tadi, seri satu sama macam mana? Secara keseluruhan saya berpuas hati dengan prestasi Armed Forces untuk game ni. Cuma first half tadi agak terkilan sikit sebab you know Sains control overall game in the first half. Dan kami agak tercari-cari retak in the first half. Tapi bila second half game dah agak tukar dan bila player dah you know dekat bilik persalinan dan game coaching staff dah explain everything, you know you have to go out for the second half, then nampak perubahan sikit in the second half, then kami hampir you know Sains juga, kami pun hampir memenangi perlawanan. Tapi hari ni memang saya buat hectic game tu. Okay, assalamualaikum semua. Kembali dalam video Ultra Jang. Aku Kit. Kita di Stadium Mindef pada 2 hari bulan Julai ni. Untuk aksi Liga MBSB Bank Championship antara Armed Forces FC ataupun ATM dengan Sains FC. Perlawanan berkesudahan seri satu sama.
First of all, aku rasa ni kerugian besar untuk pasukan Sains sebab diorang di tangga keempat ke kelima, top 5 berdepan dengan pasukan yang berada di tangga kesembilan yang baru dapat 3 menang musim ni, yang baru ada 3 menang dan 3 draw musim ni. Aku rasa sepatutnya game ni boleh menang. Tapi satu sama lah, kita leading, Sains FC leading 1-0 dulu menerusi gol chance sangat cantik Rafiq Shah. Kemudian Armed Forces menyamakan kedudukan pada babak kedua. Aku rasa gol dia pun not bad. Well played lah, well played goal lah aku rasa. Aku harap korang semua tengok tadi dekat live YouTube di AFL untuk rangkuman perlawanan. Aku suka petik benda yang positif dulu lah. Kalau positif aku rasa Afiq Majid positif, seorang striker diletak di bahagian central midfield. Aku rasa dia jalankan tugas dengan baik. Ridwan Dulfakar macam biasa jalankan tugas dengan baik. Rafiq Shah, goal scorer kita pun jalankan tugas dengan baik. Defense deep, keeper pun okey, Izzat okey. Aku rasa especially first half, first half semuanya aku rasa okey. Walaupun kita gagal macam betul-betul kekal apa ni, cengkam game tu, dominate game tu, tapi aku rasa first half sangat okey. Cuma isu dia bila second half pakai pembaris bang ah lulu ya. Ni aku rasa lah, ni aku rasa je. Second half aku rasa midfield kita dah overwork. Aku nampak Afiq Majid dah mula penat, aku nampak Ridwan pun dah mula pancit. And macam biasa benda ni berlaku almost every game. Midfield gagal bantu striker lah. Bila menyerang tu kadang-kadang rasa macam kita overlap midfield tu. Kita tak pakai langsung midfield tu, kita bypass, bukan overlap, kita bypass midfield tu. So aku tak rasa benda tu sihat. And kehilangan bola di final third ni rugi satu. Dan kita kena ingat King lone striker, Fidaus Azizul lone striker, dia berdepan dengan 4 defender. So kita faham dia kena hold bola untuk tunggu support. Aku faham, aku sangat faham. Cuma masalah isu aku bila nak tunggu support tu, bila defending kita punya winger tadi, Tanjung dan juga Tengku Zaiful kena tolong defend. So bila King hold bola, diorang ni juga antara yang kena naik dulu. So benda-benda macam ni aku rasa memenatkan player, memakan badan player aku rasa lah. Dan pertukaran pemain, aku tak tahu kenapa Fauzi Latif tak dimasukkan. Aku rasa sebelum match sebelum ni dia masuk, sebelum match yang sebelum ni dia dah 3 match 3 gol. Aku tak tahu, aku faham je kenapa Rafiq Syamin, aku sangat faham. Dan aku tak faham kenapa Fidaus Azizul tak dimasukkan. Fidaus Azizul lah, Fauzi Latif tak dimasukkan. Dan aku tak faham kenapa tak banyak cross yang dihantar. Tak banyak, sangat-sangat tak banyak cross yang dihantar. Sebab bila dah kita dah main fokus di bahagian tepi, bahagian sayap ni, of course kita tahu Tanjung boleh lari, Zaiful boleh lari. Tapi bila dia orang lari tu, bila tak ada orang di dalam ataupun ada, hanya ada Fidaus Azizul di dalam, susah sikit nak cross. Dan pada waktu yang boleh cross, tak nak cross. Benda-benda macam tu yang buat aku tertanya-tanya lah. Substitution pun tadi agak lambat yang aku nampak. Tak nak kecam, tapi dah cakap banyak kali juga benda yang sama. Yalah, time menang, menanglah. Time menang, kelemahan-kelemahan ni of course akan tertutup. Tapi kalau lawan team dengan nombor 9, skor sepatutnya dapat 3 poin pada aku. Sebab kita nak pergi Piala Malaysia katanya kan, nak fight for Piala Malaysia. Kerugian lah ni, aku rasa kita drop 2 poin kat sini, aku rasa rugi. Midfield aku kesian kat Ridwan Dulfakar, aku kesian dekat Afiq Majid, aku kesian dekat Rafiq Shah. Rafiq Shah tadi injured, kena keluar kan, tak silap aku. Rafiq Shah kena keluar. Oh, keluarkan Tanjung pun tadi macam kan, tak tahu. Aku rasa Tanjung macam okey tadi. Benda-benda macam tu lah. Tapi yang aku tak ada penjelasan. Benda ni semua aku tak ada penjelasan. Kalau sempatkan kita boleh tanya, kita boleh dapatkan penjelasan, kita cuba dapatkan penjelasan. So itu je, satu sama kita ada match besar lepas ni, iaitu Sains. Negeri Sembilan pun match besar agak, match kalah besar nanti. So Sains ada match besar 8 hari bulan di Stadium Paroi berdepan dengan hari ni FT. So itu satu lagi match besar yang kena menang kalau betul nak rebut tempat ke Piala Malaysia. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.